Wes, rekor serius. Ya. Oke. Ketemu lagi sama kita sama Bang Aib ya, Bang. Iya, sip. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang apa nih, Bang? Praktek apa, Bang? Ini perbaikan mesin las. Perbaikan mesin las. Iya, katanya kata yang punya mesin lasnya mati total. Mati total, Bang. Jadi dibawa ke sini, dibawa ke bengkel saya ya. Oh iya. Katanya tempat diperbaiki, katanya mau dipakai. Oke. Apa tuh, Pak? Itu kendalanya apa? Kendalanya mati total dan kerusakannya di bagian PSU, power supply. PSU. Power supply-nya ya. Iya, power supply-nya. Apa ada yang diganti tuh? Ada. Kalau PSU dia konslet. Jadi saya ganti komponen penggantinya ada. Hasilnya udah bagus tuh. Udah oke, udah nyala ya. Udah nyala. Sekarang kita coba nih. Dicoba dulu ya. Oke. Coba langsung. Ini kurang connect. Kita lihat kunang lewat. Oh, sip. Ini sojen jajarnya kembang up. Oke ya. Oke, oke. Berapa hari itu, Bang, pengerjaannya, Bang? Pengerjaan cuma satu hari. Satu hari? Satu hari juga nggak penuh satu hari. Dalam satu hari itu ada masalah nggak, apa rumit apa gimana? Dalam satu hari itu lumayan sih ya, rumit ya. Iya. Pengecekan power supply. Sementara MCB saya, bengkel saya nggak kuat. Tadi saya sempat merubah MCB supaya kuat bisa menghidupkan silang ini. Oh, berarti itu sempat jadi kendala juga ya dari MCB ya? Iya, dari MCB. Tadi saya setelah udah hidup, ternyata masih belum, setelah udah beres, ternyata masih belum hidup. MCB ngejepak terus. Akhirnya saya ganti, saya rubah MCB-nya dulu, sementara, untuk bisa menghidupkan silang ini. Berarti daya listriknya benar-benar besar ya? Besar ini. Berapa volt itu? Ini voltnya ribuan volt. Oh, ribuan volt ya? Ribuan volt. Oh, iya. Ribuan volt. Wattnya berapa watt ya saya lupa ini. Wattnya adalah tercantum di situ. Gitu. Ini hasil perbaikannya seperti ini. Oke. Perbaikannya. Berarti sekarang udah beres ya, udah nggak ada kendala, udah dites bagus ya. Iya tuh, lihat hasilnya ya. Iya ya. Oke. Sip. Saya nggak berani langsung lihat ke sini. Saya nggak berani langsung lihat ke sini. Kenapa tuh, Bang? Karena takut mata saya nih. Oh, nggak pakai itu ya, masker ya? Nggak pakai kacamata. Iya, kacamatanya. Kacamata lah ya. Nantinya mata saya kena. Wah, bahaya itu ya. Iya. Jadi saya nggak berani langsung lihat ke sini. Iya. Berarti ini untuk praktek tes soalnya uji aja ya? Biasanya setiap udah pengelasan, kalau tanpa kacamata, pasti mata merah. Efeknya ini ada ya? Efeknya iya, ya? Efeknya. Kalau nggak biasa pakai kacamata ya? Pasti ada efeknya, nanti mata merah, kering. Iyalah, ya. Resikonya lebih besar juga, Bang, ya. Kalau nggak pakai kacamata las. Makanya saya cuma begini aja. Oh, sip. Tanpa dilihat lagi. Oke. Nggak perlu dilihat lagi. Jaga ya. Jarak aja ya, itu ya, berarti ya. Oke. Ya, oke. Oke ya, terima kasih untuk para pemirsa di sana. Hasil perbaikannya udah oke. Ini perbaikan ini cuma hanya power supply-nya aja. Power supply ya, Bang, ya? Power supply-nya aja yang mati. Jadi berarti ini udah oke ya, udah sip, udah siap pakai, ready ya? Udah siap pakai, udah ready. Oke, Bang Aib ya, terima kasih ya untuk saran dan tipsnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, sip. Untuk mengikuti tutorial saya selanjutnya. Sip. Ya, dilanjut, Bang Aib ya, semangat terus ya. Ya, sama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.